tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Nat Zainal berhasrat untuk mula bekerja dalam bidang lakonan Match ini sekiranya keadaan kesihatannya mengizinkan. Nat atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin berharap segala yang dirancang untuk tahun ini dapat dilaksanakan. Bukan sekadar berlakon saja, saya juga berharap diberikan kesihatan yang baik. Saya mempunyai banyak perancangan nak dibuat untuk tahun ini. Jadi, saya harapkan segala perancangan itu dipermudahkan. Saya juga harap dapat beri lebih tumpuan kepada keluarga saya. Insya Allah jika tiada arah melintang dan kesihatan pun dalam keadaan baik, mungkin dah boleh mula kerja pada bulan Mac, katanya. Hampir 4 minggu menerima rawatan di hospital termasuk ditidurkan akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Nat berkata, dia mahu mengambil peluang sekarang untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Ini kerana kita tidak dapat menjangka jadual pada masa hadapan. Siapa tahu mungkin selepas ini saya akan kembali sibuk, katanya. Terdahulu, Nat dirawat di sebuah pusat perubatan di Ampang. Di sini, sejak 20 November lalu akibat jangkitan kuman pada paru-paru.